Ya Allah, kenapa aku diuji? Hidup ini tidak lengkap tanpa ujian. Ujian mengingatkan manusia yang terlupa, menyadarkan manusia yang lalai dan mengejutkan manusia yang terlena. Mana-mana manusia yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala ditimpa ujian, niscaya ia akan terumbang-ambing tanpa arah tujuan dan dikhawatiri akan tersasar dari jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bersama-sama kapal yang karam, sudah tersedia pelampung yang mencukupi untuk anak-anak kapal berpaut padanya bagi menyelamatkan diri. Begitulah diibaratkan hidup manusia di muka bumi ini ketika hampa, sedih dan hampir berputus asa ketika menghadapi ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab Al-Quran adalah sebaik-baik tempat berpaut. Barang siapa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan tersesat dan hilang arah. Allah jualah sebaik-baik tempat kembali.